Halo, welcome back to Sunglass Planet Channel. Masih dengan saya Kanta. Kali ini kita akan mereview sunglassnya Song Hye Kyo. Pasti tahu dong Song Hye Kyo itu siapa? Let's check the video. Brand yang akan kita review kali ini adalah Fedi Vero. Fedi Vero ini adalah brand dari Korea Selatan yang memang khusus untuk eyewear. Jadi dia itu ngeluarin sunglass dan juga frame. Nah, Fedi Vero ini itu made in Italy dan dia tuh memakai bahan asetat terbaik yang ada di Italia. Dan untuk brand Fedi Vero ini sendiri udah sering banget dipakai, apalagi di drama-drama Korea kesukaan kalian nih. Misalnya ada Legend of the Blue Sea yang dipakai sama Lee Min Ho. Selain Lee Min Ho, ada juga yang pakai kayak G-Dragon. Siapa yang gak kenal G-Dragon ya kan? Nah, kita akan bahas sekarang adalah Song Hye Kyo. Song Hye Kyo ini kali ini menjadi muse dari Fedi Vero di tahun 2019. Ini kacamatanya ada sekitar 10 dan ini cantik-cantik banget. Dan yang paling unik menurut aku adalah yang ini, Fedi Vero yang ini. Dia itu kenapa unik adalah dia punya chain di sebelah sini ya. Chainnya ini ada cuma di sebelah sini aja. Dan menurut aku sendiri baru ini doang nih sunglass yang ada chain seperti ini. Jadi aku insert ya fotonya Song Hye Kyo nanti di sini. Terus di sini emang nggak ada frame-nya gitu, langsung aja di lensa. Tapi di sini nanti ada frame-nya lagi dan ini memang manis dan cantik banget, sangat Korea. Nah untuk kacamata yang tadi itu ada 3 warna. Yang ini yang tadi kacamata yang ada gradasi warnanya. Lalu ini yang agak mirror. Lalu ini yang gelap. Warnanya agak sedikit hitam kehijauan lensanya. Lalu next, ini kacamatanya unik banget. Dia warnanya pink, masih dengan frame-nya yang stainless nih, warna emas. Ini ada framing-nya gitu, warnanya agak sedikit transparan, lalu lensanya berwarna pink. Ini modelnya memang agak cat eye. Kalau aku bilang ini memang girly banget modelnya. Fedi Vero itu suka banget ngeluarin lensa warna pink dan warna pinknya sangat cantik menurut aku. Lalu warna berikutnya adalah warna biru. Kita next ke yang bahannya asetat. Ini bahan asetat. Mungkin banyak yang kalian ngira ini plastik, tapi ini bahan asetat. Asetat itu bahan alami, bisa dipanasin. Jadi kalau misalnya kalian merasa pada saat memakai kacamata yang berbahan asetat itu kayak kekencengan atau agak kelonggaran, itu bisa disetting. Ini tuh model yang menurut aku memang basic ya. Memang banyak banget orang yang pengen banget beli yang model kayak begini. Tapi ini warnanya demi dengan frame asetat yang lumayan tebel. Lensanya berwarna coklat kehitaman. Berikutnya ada yang warna hitam. Dia ada sedikit aksen kayak studnya gitu di bagian ujung-ujungnya dua. Dan ini menurut aku memang langsung on point banget sih statement. Kita ada sunglass yang seperti ini. Modelnya feminim banget dengan frame yang agak melengkung di bawah ini. Ini masih cocok untuk fitting muka Asia. Memang kebanyakan wanita pasti sukanya model yang seperti ini. Ini warnanya dusty pink dengan aksen glitter di framenya. Lalu untuk warna berikutnya ada yang hitam. Ini juga sama, ada aksen glitternya juga di temple sini ya, cantik. Lalu untuk boxnya ya, seperti ini warnanya putih. Ini strong, kuat banget ya, ini hard case. Tapi pada saat kita buka, di dalamnya ada lagi kotaknya. Nah kebetulan di sini juga ada kacamatanya yang satu lagi. Caram ya. Ini kacamatanya modelnya cat eye. Suka banyak banget cewek-cewek pasti suka yang modelnya cat eye. Ini bahannya metal ya. Ada tulisan Fedi Vero-nya di sini. Framenya ini ada seperti line putih warnanya. Untuk lensanya sendiri tidak terlalu gelap, tapi ini memang mirror.
Lalu untuk di dalam kotaknya sendiri, isinya itu ada kartu, ini namanya authentication card. Ya, ini sertifikat gitu kalau menunjukkan kalau memang barangnya ini asli, karena Fediferro ini harganya juga. Di sini juga ada penjelasan untuk instruction care and cleaning. Jadi buat kamu yang beli dan nggak tahu gimana cara menggunakan dan membersihkan kacamata dengan baik, di sini udah ada. Jadi udah nggak penasaran lagi kan? Udah lihat kacamatanya dan juga lihat Song Hye Kyo pakai kacamatanya yang cantik-cantik ini. Kalau pengen beli, langsung aja datengin store-nya Sunglass Planet di nanti di credit title kita. Lalu untuk pemesanan secara online bisa langsung ke Instagram-nya @sunglassplanet. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Bye!